ngapain kita dah? Halo murid-murid semua. Waduh, kalian lagi ngapain nih rame-rame ngumpul di sini nih? Tolong. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo. Ya nih, Pak, kita lagi rame-rame nih soalnya lagi gabut gaming gitu kan. Tunggu bentar. Ini apa sih bebek ini dah? Ini mau dipersembahan apa? Mau bikin bebek panggang kita, Pak. Jadi sesajen ini. Sesajen ini. Oh, tiduran. Oh, sesajen. Eh, kalian pada gabut enggak? Iya nih. Gabut banget dari tadi. Nah, sini-sini. Aku mau ngajakin kalian memainkan sebuah apa ya? Sebuah mini game gitu. Wah, boleh banget tuh, Pak. Gimana, guys? Mau apa? Boleh? Aku sih mau aja sih. Mau ikut? Boleh, kalian gabut, bebek tidur di situ. Ya kan? Gak jelas. Ya benar banget. Yaudah, ayo sini-sini. Ikut aku. Oke, let's go. Okay, let's go. Ayo, guys. Kalian suka judi? Parah. Gurunya susah sih. Mini game yang ini seru banget. Eh, tapi ada zombinya di atas. Kita bunuh dulu dah. Lah, zombinya naik kereta. Iya. Nah, ini mini game-nya. Ini keren nih, ini seru banget nih. Ini baru banget mini game-nya. Udah pada lihat belum? Belum. Belum sih. Belum. Nah, mini game apa nih, Pak? Jadi ini itu mini game kereta kayak model pacuan kuda gitu. Wah. Kayak gimana tuh? Jadi sini kita saya jelasin ya. Jadi cara mainnya itu. Nah, di sini itu ada 3 chest. Kalian itu bisa bebas memilih salah satu dari ketiga warna ini. Misalnya biru, kalian taruh apa yang kalian mau taruhkan. Misalnya taruhan Elytra di biru gitu. Terus ada yang di merah, ada yang di kuning misalnya. Okay. Kalau sudah selesai, kalian itu klik lever yang ada di sini, satu orang aja perwakilan. Kayak gini. Mm-hmm. Nanti yang keretanya sampai duluan ke bawah, dia yang mendapatkan semua barang yang ada di sini. Kayak gitu cara mainnya. Nah, kayak gini. Ngerti, Pak. Mantap ya. Oke, ulang. Ayo kita taruh dulu si kereta-keretanya di atas ini. Ya, silakan kalian mau pertaruhkan apa atau saya juga ikutan gimana? Boleh, Pak. Gurunya ikutan dong, biar seru dong. Oh ya udah. Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Biru, okay. Biru. Merah. Biru, biru. Chicken soup. Yang lima. Biru baris aja guys di belakangnya chestnya gitu mah. Okay. Jadi tim biru gitu. Yang biru baris sambil taruh itemnya di sini. Okay. Aku biru juga deh. Boleh lah. Okay, langsung piston. Tekan levernya. Biru. Yang Zed sama ini bangun sini. Harta buat kalian ini. Bek, jangan curang ya, Bek. Nanti kamu tekan hard ke depan. Oke, kamu enggak tekan apa-apa ya, Bek ya. Oke, udah semua ya. Ready ya. Udah. Oke, 1, 2, 3. Kuning, biru. Ayo merah please, Ayo. Saya sendirian kuning. Kena kalian, saya enggak bagi-bagi di sini. Mau satu kali lagi atau gimana, guys? Boleh. Tiga kali. Saya ini tim apa ya? Tim merah. merah lagi lah. Saya biru. Biru. Apa ya? Pastikan baris di depannya guys, biar gak bingung guys. Iya. Aku kuning kan. Kuning. Mansur apa? Oh, Mansur biru. Aku kuning. Aku Arli sama Z merah ya. Okay. Desi apa Desi? Aku merah. Oh merah, oke, ayo. 1, 2, 3. Klik sur.
Ayo, ah, ayo. Ini kayaknya biru juara, biru. Merah kok enggak jalan. Biru. Masa kuning lagi sih? Masa kuning lagi sih? Ya. Yang merah kalah dua kali. Iya bener Pak Sadan, parah sih kerasnya. Merah kalah berturut-turut, sedih. Bad boy. Oke oke. Pulang langsung kiri nih, kita mau main gini Pak. Ya udah stop dah, kita gak usah main gini lagi, ntar kalian miskin gara-gara ini. Iya bener. Ya udah, ya mini game kedua kita main yang ini dah. Oh, ini namanya apa ini Pak? Ini namanya tembaklah panamu ke target utamamu. Widih, tembakan panamu ke hatimu, guys. Iya. Siapa dulu nih Pak Sadan? Gurunya dulu kah? Enggak dong, anak muridnya lah. Gurunya dong, sebagai contoh. Gurunya dong. Yaudah, ini saya patokannya. Yaudah, okay. Pak Sadan dulu ya. Ayo semangat, Pak. Yeay. Oke. Okay. Dan oh my god, nilai saya berapa? 9. Mantap. Ya? Yeay. Wow. Best. Ada yang bisa ngalahin? Wow, amazing. Silakan yang cubu-cubu. Ayo. Yang kalah nanti yang Piston. Yang menang. Oke, Bang Piston, silakan. Nilainya paling tinggi di sini sampai bisa mengalahkan nilai saya yang di sini, itu bakal mendapatkan hadiah dari yang kalah ya semuanya. Ya jadi boleh, semuanya, boleh Pak. Boleh ya? Semuanya boleh. Yang menang ini ya. Oke. Okay. Iya, boleh Pak. Oke, okay. Ini saya nilai saya sudah 9. Oke. Okay. Piston. Ayo, Piston. Ayo Bang Piston. Oh, 360. Ah, kalah. Gimana tadi ya? 1 2 3 4 5. Ya. Nilaiku masih belum tergantikan nih, masih 9. Oke. Okay. Lanjut. Okay. Mansur, apa? Mansur atau Arlis okay. Atau siapa? Okay, okay. Oh, Mansur. Bang Mansur dulu, siap. Oh, ini terima perform dulu dong, perform dulu. Get ready go. Wih. Delapan. Oke, 8. Mantap. Oke, sudah. Oke, Bang Arlis dulu. Oke. Ah, satu dong. 10. Gigi. Gue udah dilatih sama tuanku Arlis. Iya. 10 gila. Suga 10. Ayo, siapa lagi? Oke, aku deh. Z. Semangat Bang Zed. Oke. Full Zed, full. Apakah waduh, kan ada Desi di belakangnya dong, waduh. Ya Allah, 5. Emang Z apa-apa kalah 5. Berikutnya aku ya. Oke, okay, Katina, ayo. Ayo, let's go, semangat sendiri, waduh. Kita lihat. Menyemangati diri sendiri. Ayo. 1, 2, 3, kui. Ah, 5 juga. Wah, semangatnya boleh cuma 5 loh, parah. Go. Ayo Desi. Ayo Desi, semangat Desi. Aku gak bisa sih. Wow. Oh. Aduh, gila berapa bang? Aku gak bisa bang. Nih. Ah, kita reset. Di sini ada 2 yang 10, jadi untuk Suga dan Desi tanding ulang. Siapa yang mendapatkan hadiahnya dari kita ya, semua? Ya, bener banget. Yuk. Ayo. Begitu ya. Suga dan Desi. Kamu aja duluan. Ladies first. Ladies first. Santai. Tenang. Oke, Desi berapa? Iya, berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Desi. Wow. Oke. Okay. Ayo, Suga berapa Suga? Desi Suga, Bang Arlis guys. Oh, 9. Yeay. Ini dia. Apa namanya? Bang Arlis cuy. Gigi, selamat bang. Ya udah, kita bayar ke dia. Oh, nggak usah, gua udah banyak duit nih. Kalian aja yang gua kasih. Wah, sombong. Nih, nggak usah. Sombong. Ini game basket. Kalian tahu ini apa? Mike Tyson. Nah, Mike Tyson pernah main di sini. Mana ada Mike Tyson? Mike Tyson petinju Pak Sadan. Petinju itu. Yang main basket. Michael Jordan. Saya.
Jadi cara mainnya tuh kayak gini, kalian lari hut, terus slam dunk, ah kayak gini harus iya, pasti. Iya. Iya. Slam dunk. Oke, kayak Michael Jordan lah guys ya. Mirip Michael Jordan. Bukan Michael Jackson kan? Michael Jackson petinju mah. Oke, itu tadi saya udah contohkan. Ngerti apa? Ngerti ya? Lumayan kak. Ayo Suga. Oh nyangkut. Gagal, tetet itu yang kedua gagal. Oh gagal ya? Ya itu itu gagal. Yang terakhir gue harus bisa nih. Gagal juga. No. Let's go. Gagal. King. Tidak berhasil. Apa-apa, santuy aja. Oke, yang kedua. Ayo. Jadi kelihatannya gampang tapi sebenarnya lumayan susah nih mah. Klik. Oke, yang kedua gagal. Langkah kakinya perhatikan ya sama gerakan tangan saya nih, lihat nih. Ya kenapa ya. Kakinya? Let's go. Ayo deh sih. Kita lihat. Okay. Kita lihat sama-sama. Iya, aku enggak bisa. Gagal. Gak apa-apa, santai aja di sini. Yeay. Bismillah. Let's go. Bebek tukang pungut bola. Go. Wih, ayo ke Pina. Gagal. Ya. Kita lihat apakah poinku paling tinggi di antara semuanya? Di antara murid-murid. Saingan berat. Imbang. Karena imbang, gimana Pak Saden, mau lanjut yang ini apa yang gimana Pak, atau gimana Pak? Gimana nih, karena imbang dan kita sama-sama hebat, artinya kita juara. Sawer guys. Oke teman-teman, jadi ini adalah kegabutan kita di sekolah Sans SMP season 4 nya. Mantap enggak? Seru banget. Nah, jadi kalau kalian suka dengan kegabutan kita, jangan lupa kalian buat tinggalkan like yang banyak dan share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe semua yang ada di sini. Oke. Okay? Subscribe. Oke ya, kalau gitu dadah semua, see you next time. Bye. Di atas ini ada tombolnya ya guys tuh. Tombolnya aneh-aneh loh. Di geng dengan orang loh. Tagabar licin di korban. Lari kenceng, lari cepat. Iya, udah sprint. Oh. Orang-orang bisa. Aku juga enggak seberapa bisa. Emang enggak bisa. Astaga, tobat Arlies. Konspeksi piston mau piston panggang apa? Bang piston gitu mah, mau dikasih ini ta? Dikasih ini biar terang sembahan ini. Nah itu. Pak Saden yang berdiri cuy, Pak Saden gurunya mah. Oh ya udah.